Prosesi wisuda memasuki ruang sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan semua? Semoga dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mengenai kegiatan ilmiah. Penelitian sebagai suatu kegiatan ilmiah merupakan aspek penting bagi kehidupan manusia. Hal tersebut dikarenakan oleh beberapa alasan sebagai berikut. Pertama, tuntutan kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial terus berkembang sejalan dengan perkembangan kehidupan. Kedua, penemuan di bidang teknologi dan inovasi. Ketiga, didorong oleh rasa ingin tahu pada para peneliti, juga didorong oleh adanya tuntutan praktis lapangan. Pendekatan untuk memperoleh kebenaran dapat diperoleh melalui 1. Penemuan kebenaran melalui pendekatan wahyu. 2. Penemuan kebenaran melalui pendekatan non-ilmiah. Ketiga, penemuan kebenaran melalui pendekatan akal sehat. Keempat, penemuan kebenaran melalui pendekatan kebetulan. Kelima, penemuan kebenaran melalui pendekatan trial and error. Keenam, penemuan kebenaran melalui pendekatan intuitif. Ketujuh, penemuan kebenaran melalui pendekatan otoritas dan kewibawaan. Kedelapan, penemuan kebenaran melalui pendekatan ilmiah. Kebenaran melalui pendekatan ilmiah adalah kebenaran yang diperoleh dari proses berpikir dan prosedur ilmiah seperti telah saya sampaikan terdahulu, yaitu diawali dengan merumuskan masalah, merumuskan kerangka pemikiran, merumuskan hipotesis, menguji hipotesis, dan menarik kesimpulan. Dan
Dalam penemuan kebenaran melalui metode ilmiah, ada beberapa kriteria metode ilmiah yang harus diperhatikan. Di antaranya adalah 1. Berdasarkan fakta. 2. Pertimbangan objektif. 3. Sifatnya kuantitatif lebih dari 1. 4. Logika deduktif hipotetik dan 5 adalah logika hipotetik generalisasi. Dan harus memperhatikan prinsip-prinsip kegiatan penelitian, yaitu yang pertama adalah kegiatan penelitian merupakan usaha sadar melalui proses berpikir dalam mencari kebenaran. Kedua, kegiatan penelitian harus dilakukan secara hati-hati melalui prosedur kerja yang teratur, sistematis dan terkontrol, sehingga kondisi ini akan menumbuhkan keyakinan kritis mengenai hasil penelitian. Keempat, kegiatan penelitian adalah sesuatu kegiatan yang mengkaitkan antara penalaran dan empiris, atau antara teori, konsep, ilmu pengetahuan dengan empiris atau kenyataan. Sedangkan yang terakhir atau kelima atau di kegiatan penelitian harus memperhatikan beberapa nilai seperti netralitas emosional, universalisme, keterbukaan, kemandirian, dan kekuatannya terletak pada argumen. Sampaikan mengenai macam-macam bentuk penelitian. Pada umumnya, penelitian dapat dibedakan ke dalam dua jenis, yaitu penelitian menurut sifat masalahnya dan menurut tujuannya. Menurut sifat masalahnya, pertama adalah penelitian historis, bertujuan untuk membuat rekonstruksi masa lampau secara sistematis dan objektif dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasi, dan mensintesiskan bukti-bukti untuk menegakkan fakta-fakta dan bukti-bukti guna memperoleh kesimpulan yang akurat. Yang kedua adalah penelitian deskriptif, bertujuan membuat deskriptif secara sederhana. Yang ketiga adalah penelitian perkembangan, untuk menyelidiki pola urutan pertumbuhan atau perubahan sebagai fungsi waktu. Yang keempat adalah penelitian kasus dan penelitian lapangan atau case study and field research, bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit sosial. Yang kelima adalah penelitian eksperimen, bertujuan untuk menyelidiki kemungkinan sebab akibat dengan cara mengenakan kepada suatu atau lebih kondisi perlakuan dan membandingkan hasilnya dengan suatu atau lebih kelompok kontrol. Contohnya adalah pemberian perlakuan pemberian vitamin pada penderita miopia
maka akan dilihat bagaimana efeknya. Kemudian yang keenam adalah penelitian korelasional, penelitian kausal komparatif, dan yang kedelapan adalah penelitian tindakan atau action research, yaitu bertujuan untuk mengembangkan keterampilan-keterampilan baru atau cara-cara pendekatan baru dan untuk memecahkan masalah dengan cara menerapkan langsung di dunia kerja atau dunia aktual lainnya. Untuk penugasan, silakan rekan-rekan membuat tema dari 8 jenis penelitian yang sudah disebutkan tadi. Absen 1 menggunakan penelitian historis, sampai dengan absen ke-8 menggunakan penelitian tindakan atau action research. Kemudian absen 9 kembali ke jenis penelitian pertama, yaitu penelitian historis, begitu seterusnya hingga ke nomor 16, dan di nomor 17 ganti. Tema penelitiannya dapat langsung ditulis pada kolom komentar, dan teman yang lain juga harus memperhatikan tulisan atau komentar dari siswa lain, karena mungkin saja komentar-komentar tadi akan menjadi referensi di dalam ujian akhir tengah semester. Saya akan melanjutkan penelitian berdasarkan tujuannya. Yang pertama adalah penelitian penjajakan, yaitu penelitian yang masih terbuka dan masih mencari unsur-unsur, ciri-ciri atau sifat-sifat. Penelitian ini biasanya belum memiliki hipotesis dan kerangka konsep, kerangka pemikiran, maaf. Penelitian selanjutnya adalah penelitian penjelasan atau explanatory atau confirmatory, yaitu penelitian yang menyoroti hubungan antar variabel dengan menggunakan kerangka pemikiran terlebih dahulu, kemudian dirumuskan dalam bentuk hipotesis. Yang ketiga adalah penelitian deskriptif atau developmental, yaitu penelitian yang bertujuan mengetahui perkembangan sarana fisik tertentu atau frekuensi terjadinya sesuatu aspek fenomena sosial tertentu dan untuk mendeskripsikan fenomena tertentu secara terperinci. Penelitian ini biasanya tanpa menggunakan hipotesis yang dirumuskan secara ketat, tetapi ada kalanya ada yang menggunakan hipotesis tetapi bukan untuk diuji secara statistik. Yang selanjutnya adalah penelitian menurut pendekatannya. Menurut Masri Singaripun 1982, penelitian dibagi ke dalam 4 bagian atau jenis, yaitu penelitian eksperimen, penelitian evaluasi, penelitian grounded research, dan penelitian analisa data sekunder. Bisa difahami teman-teman semua? Bila ada pertanyaan atau saran, bisa langsung ditulis dalam kolom komentar. Jangan lupa teman-teman untuk mengisi absensi di Siato. Mengisi absensi lebih cepat akan lebih baik, walaupun perkuliahan ini akan ditutup hingga pukul 11 malam. Jangan lupa mematuhi protokol kesehatan, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan jangan bergerombol. Mohon maaf atas segala kesalahan. Saya cukupkan sekian perkuliahan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu pada pertemuan berikutnya.